Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Badia Hutagalung, inilah berita selengkapnya. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang diwakili Kepala Bidang Koinonia Pendeta Ridoi Batubara memimpin ibadah minggu di HKBP Pulau Asem yang dirangkai dengan pisah sambut pendeta resort. Pada Minggu 4 setelah Trinitatis berlangsung dalam bahasa Batak bertempat di gedung gereja HKBP Pulau Asem, Jalan Pulau Asem Utara 10 nomor 26 Jakarta Timur, Minggu 2 Juli 2023, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibadah dilayani liturgis Pendeta Wilson Saragih, pembaca Warta Jemaat Sintua ESP Sibarani, pembaca SK Mutasi Sintua Roseli Siahaan, dan khotbah disampaikan Pendeta Ridoi Batubara yang sekaligus mewakili preses memberangkatkan dan melantik pendeta resort. Ibadah turut diisi dengan persembahan pujian dari 6 paduan suara yakni Remaja, Lansia, Ina Esther dan Ama HKBP Pulau Asem, gabungan HKBP Sukapura, serta Anugerah Male Choir dari HKBP Menteng. I'm
Pendeta Rido I. Batubara dalam khotbahnya menekankan makna topik Minggu hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan berdasarkan Mazmur 89 ayat 15-18. Dia mau menyaksikan dalam kehidupannya. Nah, terkenal sama murad Mazmur Imasi Daud katanya. Dalam pergumulannya, dalam keberdosaannya, dalam perilakunya yang takut akan Tuhan, dia menyaksikan bahwa hati goran tuku do ojahan ni habang sami asini roha do tasitongan patuju luni buhi bahwa Allah bertindak dalam kebenaran dan hukum. Allah bertindak dalam kasih dan kesetiaan. Pengakuan dari pemazmur ini, dia nyatakan melalui pengalaman pengakuan imannya sendiri bahwa usai khotbah, mewakili preses Pendeta Rido I. Batubara secara resmi memberangkatkan Pendeta Lucius Pasaribu menuju tugas pelayanan baru menjadi Pendeta HKBP Resort Pia Raja Distrik 2 Selindung yang telah dilantik di Pia Raja pada Minggu 25 Juni 2023 yang lalu. Pendeta Lucius Tanguno Pasaribu STH, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Pulau Asam, terhitung mulai 15 Mei 2023 menjadi Pendeta HKBP Resort Pia Raja Distrik 2 Selindung. Mariti iki guardi debata ama do guardi anakna Tuhan Yesus Kristus do guardi tobi bagia kupaporhat mahamu Pendeta Lucius Tan Bruno Pasaribu STH, Sian HKBP Resort Pulau Asen, Gabi Pardita HKBP Resort Pia Raja, Distrik 2 Silindung. Saya di pasu-pasu Tuhan Tama Aka Paku Basir Muna Naselau, di Huriau, Jalan Parbogoi Buku di Patau Mahamu, di Inanan Paku Basir Muna Naibaru. Amin. Pada kesempatan yang sama, Pendeta Rido I. Batubara juga melantik pendeta resort yang baru di HKBP Pulau Asem, yakni Pendeta Elvis Marpaung yang sebelumnya menjalani tugas pelayanan di HKBP Sukapura Resort Menteng. Nama Pendeta Elvis Marpaung STH, jabatan dahulu pimpinan jemaat HKBP Sukapura Resort Menteng, terhitung mulai 15 Mei 2023 menjadi Pendeta HKBP Resort Pulau Asam Distrik 8 DKI Jakarta. Nunga di PGHMU Estania Kurus HKBP Doho Pulau Nipadita Resort Mangdukun Aturan-Peraturan HKBP Moain Kamanukun Maal Dihamu Amang Pendeta Elvis Marpal Estengah Naulu Rohamu Ojak Polon Gali Pardita Resort di HKBP Resort Kuasen Laho Mangulahun Kulaun Songunawun Binege Muna Naking Naulu Rohamu Saya Denungani Jala Ibar Kukui Kumani Mahamu Mangulahu Calu Marinti Hite Goa Nelewata Amang
Doho kuwarnanan ka Tuhan Jesus Kristus, doho kuwarnan ka di pungwadiyan, wajak kong mamu ngayon pati ka resaw di HKBP resaw kuluasan. Sain nungan, jalan di parukui Tuhan di mata mamu maulah kong salus ulang, asal arsana kuwarna, marhiti-hiti pakto basyal muna di dunia. Amin. Usai pemberangkatan dan pelantikan pendeta resort, acara turut diisi dengan kata perpisahan dari pendeta Lucius Pasaribu dan keluarga, kata perkenalan dari pendeta Elvis dan keluarga, serta sambutan dari perwakilan jemaat Dewi Simangunsong dan perwakilan Parhalado Sintua E Sinaga. Tikiro eskanya mangkuson, bukan curhat juga, alai ini pengalaman yang cukup menarik, Dewi. Kuas di warna lalu, song-song dengan kuas sama kuas be. Idul baiklah, saat urat-uratnya kau lalu dengan nawe itu ikan madara. Jalan nama baiklah serobak kui, itu kui di anu, nanti bagasan berupa. Takulah udangaka pinatora bupani, alai, kami tunggu di anu, situ guna. Idul baiklah, mulai siang nama, renovasi ya, gedung serbagunan mengikut musim itu jam dinas antika resort jalan 45 dan luar biasa merenovasi bagas karejo pola tunggulan sepi tapi waktu menengah sia-sia rupa sepaksui karena ini patok pangan dihamu maka amanami dengan nabi ruas kemudian Song-song ini akan berkata nama kamu menginginkan jalanka dua nangasi. Jadi, sadar catatan tersendiri di kota kami. Karena ini pasangan kami, Pak, mau diatir pulang di kerjasama kami, Nasabah Lewa. Sebelumnya pada Jumat 30 Juni 2023 telah diadakan serah terima jabatan pendeta resort dari pendeta Lucius Pasaribu kepada pendeta Elvis Marpaung. Acara serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Preses Bernard Manik setelah laporan verifikasi dan berita acara serah terima jabatan dibacakan oleh tim verifikasi Pendeta Abednego Sirait, Sintua Resinurat, dan Sintua Roseli Sihaan secara bergantian. Pada kesempatan itu, Pendeta Lucius Pasaribu juga menyampaikan memori pelayanannya sebagai gambaran pelayanan yang akan dilanjutkan Pendeta Elvis Marpaung selaku pendeta resort yang baru. Acara diakhiri dengan bimbingan dari Preses Bernard Manik yang disertai dengan doa penutup.
Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini serta di portal berita online newkairos.co. Saya Badia Hutagalu undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.